Qala al-musannif rahimahullah. Al-mu'arrafu bi'al al-istighrafiyah mufradan kana al-majmu'ah kekali ta'ala wa khuliqal insanu ba'ika wa idha balagal atfalukum huluma falyastadinu kama sa'adana alladhina min qablihim. Al-mu'arrafu bi'ma'rifatkan dengan al-istighrafiyah. Sudah lewat al-istighrafiyah. Berikutnya yahullu mahallakul mahallahu. Jadi kalau al itu bisa menempati kullu dan fahal makna, maknanya benar, berarti itu adalah istighrafiyah. Lah al-mu'arrafu dimarifatkan dengan al-istighrafiyah. Dia itu marifat, tapi alif lamnya itu al-istighrafiyah. Alif lam istighrafiyah berikutnya antum ambil alnya, disakui, terus ganti kullu di tempatnya al. Kalau benar mananya, berarti itu alif lam al-istighrafiyah. Lah alif lam al-istighrafiyah ini baik yaitu mufrad atau yaitu jamak. Taqawli ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Al-insan ini alif lam al-istighrafiyah. Antum buang alnya, ganti kullu wa khuliqal kullu insanin dha'ifa. Sah al-mana, mananya sah. Di sini berarti al-insan yuzirul umum, ayo insan, itu diciptakan ba'ifah. Wa idha balagal atfalu, dan dia al-insan mufrad. Al-insan mufrad. Al-insan mufrad. Wa idha balagal atfalu minkumul suluma, apabila atfal telah balik, telah sampai balik ke antara kalian itu, kalian tadinu, maka hendaknya mereka minta izin. Kama sa'adana lalajana min qablihim. Di sini wa idha balagha al-aqfalu, penggunaan al-aqfal, al-aqfal alif lam al-istighraqiyah. Baik, alif lam antum buang, ganti kullu, sah al-mana, maknanya sah, maknanya sah. Dan al-atfal di sini adalah jamak taksir, dan ini berfaedah umum. Berfaedah al-umum. Jadi di sini contoh ini dua contoh, ada mufradat dan ada majmu'ah. Wa amal mu'arrafu bi al al-ahdiyah, ada alif lam al-ahdiyah. Wis lewat alif lam al-ahdiyah. Biasane dhabiti sebelumnya itu ma'rifah nakirah, terus apa? Baru disebutkan setelahnya ma'rifah dengan lafaz yang sama, atau sebelumnya itu ma'rifah setelahnya itu ma'rifat. Dhabit ma'rifat sebelumnya itu enggak mengharuskan nakirah atau ma'rifat, yang mengharuskan sementing lafaz yang sama diulang lagi terus ada alnya. Lah kalau alif lam itu al-ahdiyah, fa innahu bihasabil ma'hud, maka sesungguhnya ini ya menurut yang diahdinya. Baikkan anak, kalau ada kata yang diahadinya itu umum, berarti fal mu'arrafu amun, maka yang dimarifatkan di situ berarti umum, alnya itu umum. Wa in kana khasa, kalau ada kata ma'hud itu berbentuk khusus, fal mu'arrafu khasun, maka yang
dimarifatkan dengan al bentuknya khusus. Kita ini antum perhatikan di sini. Misal am contoh am ay al ma'hud itu am. Al ma'hud itu am. Sudah jelas. Al ma'hud itu am. Kalau al ma'hud itu am, maka alif lam al mu'arraf itu am. Kita ini. Qauluhu ta'ala iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un. Malaikat yang kedua disebutkan dua kali. Malaikat yang pertama iz qala rabbuka lil malaika di atas. Fa sajada al malaika yang sujud ini malaikat yang mana? Malaikat yang dikatakan oleh Allah pada ayat yang pertama lil malaikati inni khaliqun basara. Ini namanya al ahdiyah, ya kan? Karena al malaika huna alif lam al ahdiyah karena al ma'hud adalah malaikat yang pertama. Berarti al ma'hud malaikat yang pertama. Di sini alif lam pada al malaika alif lam li fidul umum li annal ma'hud yang pertama adalah umum lil malaikati. Ketika Rabbuka berkata kepada para malaikat kan am malaikat. Maka di sini al malaika alif lam di sini kan al ma'hud umumnya para malaikat, maka al sini alif lam al ahdiyah yang berfaedah umum. Lupa kita pada Allah. Ya, soal ma'hud yang sebelumnya itu juga lafaznya umum. Wa misal khas qawlu ta'ala sini bukti sama-sama ma'rifatnya. Ya, gak harus nakiro. Al-malaika ma'rifat yang pertama juga ma'rifat. Maka faedah para ulama sebelumnya nakirah dan setelahnya itu ma'rifat tidaklah lazim, itu umumnya seperti itu. Wa misal khas qawlu ta'ala kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aun rasula. Di sini mana ini? Disebutkan dua lafaz yang sama. Mana itu? Pertama rasulan, yang kedua ar-rasulah. Nah, sekarang apakah alif lam pada ar-rasul? Apakah alif lam pada ar-rasul yufidu umum? La, li'anna al-ma'hud yaitu rasulan adalah mufrad dan sawaman Musa alaihi salatu wassalam. Musa alaihi salatu wassalam. Kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aun ar-rasula. Ar-rasuluna amun. Khasun alif lam pada ar-rasul alif lam al-ahdiyah yufidu al-khas. Yufidu al-khas. Dari mana kita tahu itu yufidul khas? Karena al-ma'hud bihi rasulan itu adalah mufrad bahwa Musa alaih salatu wassalam. Paham kira-kira ini insyaAllah? Jelas ini? Baik. Paham Said? Sudah jelas insyaAllah. Sekarang ini. Wa amal mu'arrafu bi'al alati li bayanil jinsi fala ya ummul afara. Adapun mu'arraf dengan al yang ini menjelaskan jenis, maka ini tidak umum semua afar. Berarti alif lam ada berapa? Ada tiga ya. Ada istighrakiyah, ada al-ahdiyah, dan ada libayanil jenis. Adapun alif lam libayanil jenis, alif lam untuk menjelaskan jenis, atau libayanil haqiqah, menjelaskan hakikat, itu tidak umum pada semua afar. Tidak umum pada semua afar.
Fa idza qulta ar-rajulu khairun minal mar'ah awil rijalu khairun minan nisa huna ar-rajulu khairun minal mar'ah. Alif lam di sini pada ar-rajul li bayanil jinis li bayani haqiqatur rujula, menjelaskan hakikat kelaki-lakian kedantanan. Paham di sini? Jenis rajul itu lebih baik daripada jenis wanita. Ini enggak mencakup semua afradur rajul. Semua person rajul itu lebih baik dari semua para wanita, tidak. Bahkan satu wanita kadang-kadang bisa apa? Mengalahkan malayin dari laki-laki yang sekarang, model-model sekarang. Ambil Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu keutamaannya dibandingkan dengan laki-laki sekarang. Bisa ngalahkan hana. Lah, mana una ar-rajul? Penjelasan adalah hakikatur rajul. Hakikatur rajuli ya, hakikat jenis rajul, menjelaskan jenis rajul itu khairun minal mar'ah, lebih baik daripada wanita. Jadi di sini kalau alif sama alif lam alif jinsiyah enggak mencakup semua afrad rajul, enggak mencakup semua afrad rajul, dengar ya, enggak mencakup semua afrad ar-rajul, enggak mencakup semuanya, sekedar hanya menjelaskan jenis rajul, sekedar hanya menjelaskan jenis rajul dan hakikat rajul itu, enggak mencakup semuanya. Baiklah, kira-kira selesai ini pelan pelan hari ini, dah ulang dua kali kita ini. Falaisal murad, bukanlah yang dimaksud di sini dengan alif lam libayani jenis adalah anna kulla fardin minar rijali khairun min kulli fardin minan nisa. Bukanlah yang dimaksud di sini ini pada alif lam li bayan li jenis bahwasanya setiap person dari rijal itu adalah lebih baik dari setiap person dari kaum wanita. Jelas maksudnya. Ah, limada li anna alif lam li bayan li jenis bukan ya ummul afrad, enggak mencakup semua afrad. Enggak mencakup afrad, tidak mencakup. Karena enggak mencakup, maka ya tadi itu hanya menjelaskan hakikat jenis. Wa innamal muradu anna hadzal jinsa, jenis rajul itu khairun min hadzal jinis, lebih baik dari jenis ini. Wa in kana meskipun ada, meskipun wa in kana meskipun qad yujadu kadang-kadang didapatkan min afrodin nisa dari person-person para wanita man huwa ada orang yang dia itu khairun lebih baik min ba'dir rijal dari sebagian kaum laki-laki. Jelas-jelas di sini. Karena ini hanya alif lam al-jinsiyah, enggak mencakup semua afrad, maka bisa jadi didapatkan ada sebagian afrad min kaum wanita itu lebih baik daripada afrad min kaum rijal. Sampai sini faham kira-kira? Faham? Zarul? Faham Zarul? Nah, jelas Allah kan? Bujabir, jelas? Atlum Nur, Wahid Nur Sahabat, Nur Nur Hidayat. Ada kang Iqbal, sudah jelas Iqbal ya, lah, insyaallah. Lanjut ya Pak. Ini kalau selesai baru bacanya. Al amalu bil am, mengamalkan dengan dalil umum, mengamalkan dengan umum. Yajib al amalu, wajib mengamalkan. Bi umumil lafzil ami, dengan umumnya lafaz yang umum.
hatta yasbuta takhsisu, sehingga tetap pengkhususannya. Diamalkan lafaz umum itu sehingga tetap pengkhususannya. Nah, ini juga benar kata-kata hatta yasbuta takhsisu. Lafzul umum itu diamalkan atas keumuman lafaz, benar, sehingga tetap dalil yang mengkhususkannya. Ini dipahami oleh sebagian thalabatul ilam, ambil Quran, ambil hadis, lafaznya umum dipahami sendiri, dalilnya ini usul. Kita mengamalkan umumul lafaz hatta yasbuta takhsisu. Dengan tanpa ulama dahulu lain, kalau ulama dahulu umumul lafaz yadullu ala hadza dan diamalkannya karena mustaw'ad di benaknya hadis Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan mudah dia mengatakan khalas al ayat yadullu ala umumu kata 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 karena mustaw'ad dalam dirinya enggak ada dalil yang khusus. Ketika Evan, nah kalau kita Quran gak hafal, hadis gak hafal, manakah dalil yang yukhassis wa yutliq wa yutliq wa yutliq wa yuqayyid? Gak ngerti, gak ngerti. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan sebagaimana kesalahan, termasuk salahnya dalam pembahasan ilmu fiqh tanpa membahas dan yang lainnya, disebutkan oleh beliau, yastadilluna bil umum, tanpa perlu pembahasan, sehingga di sana ada dalil khusus, dan dia enggak mengerti. Yang ini yukhasis hadal umum. Yukhasis hadal umum. Kalau khulas, saya kecuali kalau kita punya imam min a'imah. Ya, imam min a'imah. Mengatakan khulas, kau ini ayat, ada khulas dan para ulama, wadzali ala umumi wa waslah. Itu wajar. Dia punya ilm ala hadza. Nah kalau kita, ya dulu ala umumi, umumi apa? Sebenarnya umumi gimana? Apa namanya umum? Umumi gimana? Apakah anda sudah tahu dari yang khas setelah? Ini siapa ya akhi? Nah ini. Ini kadang-kadang sikap. Uspo kaya umum, kaya usul yang ini dah. Diterapkan kaya usul, benar kaya usul. Tapi, enggak seperti itu. Biar enggak ada dalam kesalahan. Lianna al-amala, karena mengamalkan binususil kitabi, dengan nas-nas kitab, was sunnati, dan sunnah, itu wajibun, hukumnya wajib, ala ma tattadihi dalalatuha, sesuai dengan tuntutan penunjukan lafaz itu, sesuai dengan tuntutan penunjukan nas-nas itu tadi. Itu benar. Hatta yakuma dalilun ala khilafi dalil, sehingga tegak dalil yang menyelisihinya. Naam, tuntutan dalil umum kita jalankan ala umumi, sampai tegak dalil ada yang yukhasid min hadzal umum. Itu penuh kaidahnya. Cuma kalau ada suatu ayat edek pahami sendiri bahwa ala umumihi laiki lebihi. Bukan ada yang ngunuh hatta kita amalkan kalau hatta yang kuma dalil. Nah kita kalau enggak membaca dan memahami kalau para ulama, ya ala umum terus. Ala umum terus. Sehingga apa? Sehingga ya ala umum terus. Enggak bahas. Enggak melihat kalau para ulama di sana ada yang khusus atau tidak begitu. Makanya tidak menutup kemungkinan ketika ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa umum, seperti apabila lewat pada kamu apa itu khawatirna setelah itu kan fali qatilhu kanila idza marra alayka shay'un itu fa shay'a yuhidu kulla shay'a idza apa semut masuk, laler masuk, lalat masuk, kelat cengkeng masuk, ketika lewat antum harus tahan. Nah ini ikhwan dijawab, gimana kalau angin? Lah itu kan ini berkaidah, pakai ilmu kaidah umum, tapi tanpa rujuk dengan pemahamannya para ulama dalam masalah sisi pengambilan hadis ini sendiri.
Nah ini awas, hati-hati. Kita harus butuh rujuk kepada hadis. Sarannya para ulama seperti ini. Para ulama wis menyarah hadis banyak sekali, ikhwanana. Kita ini enggak kecuali mayati umyati una. Apa yang mencukupi mereka cukup bagi kita. Kita ini siapa? Seperti itu. Ya, gitu loh. Jadi ketika nanti gerabakan, gimana kalau ada kata lalar, masa itu buru lalar gini-gini malahan. Ya, itu sholatnya menghilangkan khusyuk malah itu dan dalam yang lain juga. Nah, siapa sih memahami kayak ngono itu loh. Apa zaman dulu tuh gono lalar. Terus gono apa? Gono angin. Maksud mereka nutupi angin lebih sholatnya. Sholat aja dalam tempat yang apa? Tertutup, gak ada anginnya. Atau yang lainnya. Nah, apakah enggak atau kata-kata syahid? Syahid. Jawabnya masih jawab aja, masih jawab. Makal semuanya kan. Ala kulli hal, kita butuh dalam seperti ini. Nah, kalau ada kata ada. Dalam umum-umum kan, nah, enggak ada masalah. Nunggu kata seperti itu. Siapa yang mentahsis minal umum, enggak bisa diambil kecuali yang benar-benar enggak bisa. Jawab itu kaitannya. Wa idza waradal amu ala sababin khasin. Dan apabila telah datang hadis umum, datangnya umumnya dalil ini ala sababin khas. Datangnya umum ini karena sebab khusus. Datang lafaz umum, tapi umum ini datangnya sebab tertentu. Wajabal amalu bi umumihi, wajib mengamalkan dengan umumnya lafaz. Bukan sebab yang khusus. Bukan sebab yang khusus yang kita pakai, tapi mengamalkan umumnya lafaz. Bukan mengamalkan sebab yang khusus, Dania. Bukan kita mengamalkan sebab yang khusus, tapi kita mengamalkan lafaz yang umum. Ingat, datang lafaz yang umum, tapi datangnya ini karena suatu sebab. Lah kita dalam seperti ini mengamalkan yang umum tanpa melihat datangnya sebab itu, tanpa kita melihat. Ngerti gak, Iwan? Nah, limadha li'annal ibrata bi'umumil lafaz la bi'khususis sabab. Karena yang dianggap itu adalah umumnya lafaz, bukan khususnya suatu sebab. Jadi bukan dilihat sebabnya, tapi kita lihat umumul lafaz. Baik, kita perhatikan dulu. Illa ayyadulla dalilun, kecuali datang suatu dalil. Kecuali ini kan berarti hukum kaidah asal al-ibra bi umumil lafaz la bi khususi as-sabab. Kecuali ada suatu dalil yang mengkhususkan ini. Illa ayyadulla, kecuali adanya dalil yang menunjukkan ala takhsisil ami, mengkhususkan lafaz yang umum bima yushbihu halas sabar, dengan apa-apa yang harus menyerupai keadaan sebab itu. Ya, alladhi warada min ajlihi, yang dia telah datang karena sebab itu tadi. Fayukhtasu, maka dalil itu dikhususkan bima yusabbibuha, dengan adanya sebab itu tadi. Oke, sekarang kita lihat dulu, ikhwan. Terangkan dulu secara umum maknanya supaya nanti gampang. Contoh dalam ayat Allah Subhanahu wa taala agar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri asyamu fis safar, puasa ketika safar bukanlah suatu kebaikan. Kalau kita ambil mutlakon, berarti semua puasa ketika safar enggak baik. Itu kan mutlak umum lafaz. Ngerti ya, Wan? Nah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong seperti ini? Karena Rasulullah ada sebab. Kenapa Rasul mengatakan laisa minal birri asyamu fis safar liwujudi asbab? Apa sebabnya? Ma'ruf. Ketika Rasulullah dalam keadaan safar, kemudian melihat orang apa di? Dinaungi. Gak kuat dia itu puasa. Masyaqqah puasa sekali.
sampai-sampai di apa kan? Dinaungkan, ya. Nah, karena melihat kejadian ini, Rasulullah mengatakan laisal birru asyam. Nah, kalau kita pakai kaidah usul al ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab, berarti apa? Semua puasa itu enggak baik. Ngerti kan? Li'annal ibrah huwa umumul lafaz laisa minal bir. Laisa minal bir. Enggak dianggap khususnya sabab yang berkaitan dengan dia itu dalam keadaan masyaqqah, tidak kuat sampai dinaungi. Nah, kita enggak melihatnya umum apa namanya khusus sabab. Ketiga, kita enggak melihat khusus sabab. Biarkan dia. Mafhum enggak dianggap. Yang dianggap adalah umumul lafaz laisa minal bir. Ngerti enggak, ikhwan? Tapi ada tapinya. Itu kaidah pertama kan? Tapi dalam bab ini ada dalil yang mengkhususkan bahwa sada laisa minal birri asyal safar itu maksud dengan keadaan, ingat keadaan ya, keadaan sebagaimana datangnya ini hadis. Ngerti? Jangan dipahami secara umum. Tapi ini hadis dipahami adalah sebagaimana datangnya apa, Ikhwan? Datangnya apa? Datangnya hadis ini berkaitan dengan siapa dan keadaannya bagaimana. Lah, kalau kita pahami ini kaidah, insya Allah kita tidak jatuh seperti pendapat Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, bahwasanya puasa ketika safar itu wajib berbuka. Andai kata puasa, batal puasanya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'iddatum min ayyamin ukhra, wa qala Rasulullah SAW laisa minal birri asyamu fi safar, itu jatuh dalam kaidah usul. Menurut ketiga, Ikhwan, maka dipahami. Makanya dalam seperti ini ada dalil yang khusus yang memaksudkan bahwasanya laisa minal birri asyamu fi safar itu laisa ala itlaqiha, bukan secara mutlak, wa innama maksud dengan keadaan seperti dia. Lima ada li wujudi dalil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa ketika safar, wa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berang sebagiannya puasa sebagiannya tidak, walaupun yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa saya boleh ketika itu safar dan keadaan laisa minal bir maksud dengan ini. Betul enggak, Ikhwan? Nah, itu difahami, itu asal mulanya dari usul. Asal mulanya dari usul. Betul enggak, masyaallah. Wa ala qawli munasib wa faidatum wujub, wajib membatalkan puasa. Jadi faidatum fa faidatum min ayyin kuntum marada au ala safarin faidatum min ayyamin ukhra, wajib membuka puasanya. Dan beliau berdalil dengan hadis Rasulullah laisa minal bir asyami safar. Betul enggak, Ikhwan? Tapi sebagian yang berpegang teguh dengan lahiriah, kalau ini masa apa dia kalau mau ganti lagi, gak mau dia. Nah, kalau mau ganti lagi ketika dia sama, mau ganti utang mana, gak mau dia, gak mau, karena masa kau ambil kau lujumur. Alhamdulillah kita ini gak lajumur wala lahiriah wala kada wala kada, sementing kita di atas Quran dan Sunnah. Hadza wa huwa, dengan pemahaman para ulama, bukan dengan pemahaman mazhab. Kita dipahami dengan pemahaman para ulama. Para ulama saleh, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal qurun wal fadhala, bukan di atas pemahaman mazhab. Faham? Kita memahami Quran dan Sunnah laisa bi mazhab, laisa muqayyad dengan mazhab. Kita memahami Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafun saleh rahmatullah alaihim. Kaidah ini membantu dalam memahami, jadi enggak boleh lepas daripada pemahaman para al qurun al mufaddala rahmatullah alaihim. Misalu ma dalil ala takhsisi. Semisal apa-apa yang tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Al-ibra bi umumil lafaz. Al-ibra bi umumil lafaz la bi khusus sabab, ini enggak ada dalil yang mengkhususkan. Tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Ingat, enggak ada dalil yang mengkhususkannya. Al-ibra pakai da al-ibra fi umumil lafaz la bi khusus sabab. Contohnya ayatul zihar. Seorang suami mendihar istrinya. Apa itu dihar, Salis? Loh, enggak ngerti dihar. Apa Ibnu Abi Hasyim?
Allah taala alam khair insyaallah. Apa tuh zarul zihar? Hah? Hatta zarul ngerti ikhwan. Haba Jabir. Zahir ya zihar, Jabir. Iqbal, ngerti Iqbal? Apa maksudnya? Dia mengatakan kepada istrinya apa? Istriku adalah seperti apa punggung ibu? Ibunya artinya mengharamkan siapa? Istrinya untuk jima sebagaimana haramnya ibunya di jimai. Itu dia, ingat-ingat. Halis, ingat-ingat. Lapusan. Ya. Ini mati nih. Enggak. Ini la ayatul zihar walladzina yudahiruna min nisaa wa Allah sura ayat abalam sur sedangkan walladzina yudahiruna min nisaihim ha ayat apa maksudnya asun walladzina kan am alladzina kan umum kan lafadznya kan umum alladzina kan ismi mausul termasuk min siyaqi al umum Al-Latina. Umum kan? Aywa. Ayat ini turun kepada siapa? Fa inna sababa nuzuliha ziharu Aus. Aus ibn Shamit. Sebab turunnya ayat ini adalah ziharnya Aus ibn Shamit. Sahabi. Ha. So, al-ibrahuna. Kalau kita andai kata kita katakan bi al-ibrah bi khususi sabab. Enggak dianggap umumi al-lahat. Tentu. Ayat ini khusus pada Aus ibn Dihar saja hukumnya. Untuk kita enggak ada. Kalau gitu kita boleh ibn Dihar. Istri kita banyak lainnya. Begitu. Tapi karena faedah al-ibrah bi umumil abad. La bi khusus sabab. Naam. Sebabnya kepada beliau. Tapi bukan lagi khususkan kepada beliau. Al-ibrah umumnya lafad kepada semuanya. Yang mendiar istrinya. Wa inna sababa ruzuli al-iharu Aus ibn Shamit wal hukmu amun. Hukum itu umum fihi pada Aus dan pada selainnya. Nah, wa misalu ma dalat dalilu ala taksis. Semisal adanya dalil yang menunjukkan atas taksisnya tadi. Taksisnya lafaz umum. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam laisa minal birri asyamu fis safar. Tuh. Fa inna sababahu. Maka sesungguhnya sebabnya adanya ini omongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annan nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin pernah dalam suatu safar. Fara'a zihaman. Rasulullah melihat zihaman. Apa kan? Berapa? Kumpulan rame-rame ya. Dari fara'a zihaman. Maka dia melihat rame-rame. Ya rame-rame. Warajulan qadullila alai. Dan melihat seorang rasul yang sungguh dia dinaungi. Katok kepala senepan. Kepegel dan kuatok. Masak kok untuk puasa. Fakal kata Rasul mahada. Ingkari opo no boi. No. Kalau mereka mengatakan sa'im puasa Nabi. Fakal Rasul. Datangnya. Perkataan laisa minal bir'aba. Ketika lihat rajulan kudulil alai. Masak kok dia puasa. Fa'alal umum, maka umum laisa minal birri asyamu bisafar, itu khasun khusus mimman yushbihu, khusus untuk orang yang yushbi menyerupai hala hadar rajul, keadaannya rajul ini. Ketiga, jadi umum itu dikhususkan khusus untuk orang yang semisal, ingat keadaan lo, bukan orangnya lo kan ya,
Bukan orangnya loh. Semua orang itu masuk, cuma keadaannya seperti dia. Ngerti gak, kawan? Al-maksud laisa al-maksud orangnya. Kita ini. Wa innamal maksud keadaannya. Bedakan dua tabir ini. Kalau dikata khusus untuk orangnya, lain. Dengan khusus keadaan seperti dia. Kalau keadaan seperti dia mencakup dia dan mencakup orang lain, cuma keadaannya harus sama. Ngerti gak? Ngerti gak ini, kawan? Kita ini. Wawa, apa itu keadaannya orang ini itu apa? Wawa man yasyukku alisiyam disafari, yaitu orang ini berat sekali. Ketika puasa itu, ketika safar itu puasa itu berat sekali. Ini keadaannya. Keadaan seperti ini. Wadzalilu ala taqdisihi, dan dalil atas khususnya ini tadi. Anan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu bisafar, yaitu puasa ketika safar, haitsu la yashuqqu alaihi, yang tidak berat bagi Nabi. Wala yasallu sallallahu alaihi wasallam alai dzalil, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mengerjakan sesuatu yang bukan dianggap suatu kebaikan. Nabi enggak akan mengerjakan apa-apa sesuatu apa yang tidak dianggap suatu kebaikan. Mohon sabar nih, kawan. Jelas? Tapi insyaallah babul umum selesai sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.